Gak seperti musim lalu. Yang Muhammad Arigi dan dipimpin oleh and now this is the captain Pelita Jaya Bakri Jakarta. Prastawan Diaksa. Yang mendapatkan sambutan hangat dari PJ Holik. Sam Coleman yang juga masuk dalam nominasi MVP Foreign Player musim ini. Dan dipimpin oleh sang kapten Nuke Trisaputra. Pemain yang juga besar di Jogja ya. Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, walaupun ya ini sebelah-sebelahan juga sih sebenarnya MC Depan dengan Pelita Jaya Bakri Jakarta. Dan ini dia starting five, persembahan dari Tokopedia. Sekali lagi, tanpa Ikram Fadil, Estu Dwi Purnomo diharapkan bisa memberikan dampak yang nyata ya, Danes ya, yeah, pada starting five dari BPJ sendiri. Ya, yeah, apalagi kita tahu ya, Estu Dwi Purnomo adalah salah satu pemain dengan kemampuan defense yang luar biasa. Betul. Dan saat lagi, kita menyaksikan tip off antara Argus dan Yudi melawan Dominic Sutton dari Gor Pancasila UGM Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Keras. Dijaga oleh Jacob Lobo kali ini. Govinda. Dom. Lagi. Pass. BJ. Step back. Hendrik Capiyonga belum berhasil. Kita lihat ya bagaimana peran Govinda mempertahankan possession bagi Pelita Jaya. Sorry saya potong Danes. Dua poin berikutnya dari Argus, baik sekali. Oh. Argus begitu sabar. Melakukan fake demi fake tadi Argus. Oh. Agak juga pressure is real kali ini. Walaupun masih di awal pertandingan. Dom Sutton. Wah, wow, easy. Too easy for him. Kalau Wicak. Ya, memang kalau boleh dibilang di musim ini performa Wicak agak. And then one. Oh. Cam Coleman. Akhirnya berhasil membuka keran poinnya pada babak playoff. Saya. Sen. Muhammad Arigi. Pull up jumper. Berhasil Muhammad Arigi. Rekomendasi ya, Duki recommendation dari Bio Perkasa Yogyakarta. Baik sekali Cam Coleman, sulit sekali gerakannya. Wow, Cam Coleman. Arigi, dengan play yang sama kita lihat. Dash, Sean Wiggins. Baik sekali, Sean Wiggins. Spot andalan, the shot. Wow, Devin! Wow, Samuel Devin! Tawa, Deshaun Wiggins. Ah, wow! What a move, Andre! Nice pass, oh, Devin! Wow! Menutup kuarter pertama dengan keunggulan 19-14. Samuel Devin Susanto menutup kuarter. Bisa memancing cukup banyak foul. Dan juga ada Cameron Coleman. Baru saja Andre Adriano membuka kuarter. Tambah saja Pras, tiga angka Dom. Tanpa ragu dia berhasil. Dominic Sutton. Pras, nice call. Nice one, Prastawa. Too easy untuk seorang Anda. Tiga angka lagi. Spot yang sama. Sam spot. From Dom Sutton. Sudah terbuka sekali tadi. 8 detik. Karis. Dom Sutton. Back to back. Back to back. 3. From Dom. Jaga deep. Ya karena ditakutkan Dom Sutton akan lontek betul. Langsung dibalas oleh Nuke. Trisaput. Dom Sutton cepat sekali. Yesaya. Oh, ini dia. Berhasil Yesaya Saudale. Cukup banyak untuk ukuran di quarter atau di babak pertama ini ya. Cam Coleman, berhasil Cam Coleman. Ya, nice spin move. Saya step back, tiga angka. Belum berhasil, Vincent another rebound. Aldi Izzatur Rahman. Hari ini
DeSean Wiggins. Oh. Too easy. It's too easy for him. Jacob, tiga angka jauh sekali. Hampir saja tembakan dari Victory Jacob Lobo. Jakarta Danes. Ya, kita lihat ya bagaimana Pelita Jaya akhirnya bisa untuk memperbaiki field goal mereka. Dan Bima Perkasa Jogja juga selain play-nya sering gak jalan, sering kali melakukan broken play. Mereka juga defensively di paint area ini terlalu lemah. Betul. Tidak nyaris. Ale Mustafa. Tembakan tidak menyentuh ring tadi tembakan dari Ale Prastawa. Oh. Langsung dihukum oleh Andakara Prastawa. Tidak cukup baik. Lagi. Wow! Andakara Prastawa. Lagi-lagi floater. Saya untuk melakukan tembakan tiga angka. Let's back to the game. Arigi, oh. Wide open shot from the corner. It's too easy. Too easy for kembali. ISO play dari anak-anak Bima Perkasa. Wow. Gerakan dari Cam Coleman. Ini. Cam Coleman transisi. Nice pass. Coleman. Nice pass. Luka. Oh. Oh. Risa Putra membuat gol Pancasila kembali. Oh, terjatuh tadi saya. Devin. Floater Devin. Yes. Take a shot Devin. Ya itu yang harus dilakukan ya. Dia gak perlu. Devin block dari Dom Satan. Tadi di kuarter ketiga. Andre. Floater ataupun mid-range shot dari Andre Adriano, 6 point. Pras, floater. Gagal, 2 detik. Percobaan dari Andakara Prastawa tadi mengakhiri jalannya kuarter ketiga. Kita nantikan di kuarter keempat. Kita kembali saat lagi. Dan kemana-mana tetap di video.com. Dan sementara kita juga akan langsung main game kembali nih kak. Kita akan ada free throw kembali. Yes, kita bawa free throw dulu. Sudah siap? Hai ladies. Halo, nama kamu siapa? Kevin. 44-51. Blok lagi. Oh, still make it. Samuel Devin Susanto. Poin. Dominic Sutton, same spot. Oh, gagal. Ya saya, Andakara Prastawa tiga angka. Oh, oh, oh. Bank still open for him. Iya, tadi kita lihat skema yang cukup baik ya sebetulnya. Hasil Hadian Wicaksono. Argus. Argus and San Yudi. Pancing ya. Tidak terpancing. Sir Wiggins. Kosong sekali. Tembak saja oleh Muhammad Arigi. Oho. Tiga angka krusial dari Muhammad Arigi. Cam. Nuke. Tanjak saja oleh Nuke. Berhasil. Nuke Trisaputra. Oh. Nuke. Nice pass. Muhammad Arigi and one. Ya kita lihat ini. Ditungguin oleh Pras. Oh. Iya. Terlalu mudah ya. Jacob Lobo terlalu ragu. Sean Wiggins. Kick out. Aldi. Karis. Floater Karis. That's a dagger. Tiga angka Govin ragu-ragu. Dash. Tiga angka. Oh. Mengunci. Pertama mereka bermasalah dengan field goal. Namun itu berhasil mereka perbaiki. Tiga angka. Oh, Trisa Putra meneruskan tren positifnya pada game kali ini dan sudah dilepas oleh Pelita Jaya Bakri Jakarta. Dan dengan demikian,
kemenangan pertama diraih Pelita Jaya Bakri Jakarta pada game pertama babak playoff first round IBL Tokopedia 2023. Tidak ada Yanuar Dwi Priasmoro yang tampil cukup baik, walaupun secara poin dia tidak mencetak poin dan saat melakukan eksekusi.